mengenai masalah khilafiyah semata-mata, perdebatan dalam ilmu kalam, ilmu furu' yang ganjil-ganjil. Bila ilmu itu saja yang diperhatikan, yang lain yang dikesampingkan, maka hanyalah menambahkan kesesatan hati dan kelalaian. Contoh tadi lah, budak ni datang nak belajar agama, kita terus letak di atas perbandingan antara mazhab. Dia baru nak belajar agama, kita dah bagi perbandingan antara mazhab. Bila perbandingan antara mazhab, lama-lama dia akan jadi tak bermazhab. Biar mazhab dulu. Kalau dia mampu sampai peringkat mujtahid ke, mujtahid mutlak ke, mujtahid mazhab ke, tak apalah. Awal-awal belajar, okey. Perbandingan tu. Perbandingan antara mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, banding tu. Jadi bahaya. Tugas guru yang keempat, tugas mursyid yang keempat, menegur dengan berhikmah. Termasuk yang halus-halus, yang seni-seni dari mengajar, bahawa guru menghardik muridnya dari berperangai jahat dengan cara sindiran selama mungkin dan tidak dengan terus terang dan dengan cara kasih sayang, tidak dengan cara mengejek. Jadi nak perbetulkan murid ni, dia bukan boleh terus marah, kan mula-mula nasihat dulu. Peringkat-peringkat. Ni kesalahan pertama pun dah hukum dah. Dah denda dah. Tak berhikmah. Cuma kita jangan salah faham. Apabila disebut berhikmah, orang kata berhikmah ni lemah lembut. Kadang-kadang kasar sikit tu pun berhikmah juga. Tak semestinya lemah lembut. Contoh macam ni, anak kita panjat tiang. Panjat tiang tinggi, dekat nak sampai bumbung dah. Awang, turun awang, bahaya panjat tu. Mah, turun mah, sayang mah, turun lah. Mah. Dia tak akan turun lah. Tapi kalau kita cakap kasar sikit, panjat lagi panjat. Panjat lagi panjat. Dan dia turun. Tu berhikmah tu. Berhikmah tak semestinya lemah lembut, dia tak mau dengar. Kadang-kadang kita main sikit, kasar sikit, dandan dia turun. Tentu. Macam anak kita tak mau balik. Kerja bukan jauh mana pun tak mau balik. Orang lain ada juga sebulan sekali, dua bulan sekali, dia tak mau balik. Raya-raya barulah balik. Kita duduk telefon lah, tak mau balik ke mana. Sibuklah mak. Bulan depan telefon lagi. Mai lah balik, mak rindu ni. Dia tak makan lah. Hikmah lembut tak makan. Dan mak dia pun pandai, kasar sikit. Tak balik ke man? Tak balik lagi lah mak, minggu, bulan ni nampaknya. Tak usah balik dah lah. Cakap macam tu. Bila cakap macam tu, dandan dia meluru balik tu. Sebab kita cakap, tak usah balik dah. Tu yang kata hikmah, bukannya lemah lembut. Dia kadang-kadang kasar sikit tu, hikmah. Hikmah ni maksudnya bijaksana. Tugas guru yang kelima, tidak merendah-rendahkan mata pelajaran lain. Tak boleh melecehkan mata pelajaran lain di hadapan muridnya. Contoh, guru bahasa Arab, dia melecehkan ilmu fiqah. Dia ajak bahasa Arab, dia kata, kita belajar ilmu bahasa Al-Quran. No, yang pelajaran fiqah, no, belajar pasal darah kotor wanita apa semua. Ilmu kita lagi mulia ni. Tumpu yang ni. Cakap macam tu. Dia patut sama-sama ilmu, dia tak boleh kata macam tu. Guru fiqah melecehkan ilmu hadis dan tafsir dengan sindiran bahawa ilmu hadis dan tafsir itu semata-mata menyalin dan mendengar. Ni fiqah ni dia ilmu berfikir. Macam mana nak selesai masalah? Yang kamu pergi belajar ilmu hadis, ilmu tafsir tu buat apa? Itu ilmu dengar. Dengar salin. Dia kata macam tu. Guru ilmu kalam memandang sepi kepada ilmu fiqah. Ilmu kalam ni bicara tentang tauhid. Peringkat tinggi. Ni yang kamu pergi belajar ilmu fiqah ni, cerita pasal najis apa semua ni kan. Belajar ilmu kalam ni. Dia buat bandingan. Padahal semua ilmu ni penting. Serupa apa? Kalau di sekolah, guru pusat sumber, dia nak naikkan semangat pengawas pusat sumber ni, dia pergi perendah punya pengawas sekolah. Tapi biasanya pengawas sekolah lah yang orang pandang lebih. Pengawas pusat sumber, orang pandang rendah sikit. Dia cakap, kamu ni beruntung, pengawas pusat sumber. Kamu jaga pusat ilmu. Kamu tengok pengawas sekolah. Jaga tandas ada, jaga pintu pagar ada, jaga kantin ada, tempat orang basuh tangan jaga situ. Kita jaga buku-buku, jadi kita lebih mulia. Wah, tak ada cakap macam tu. Padahal tugas tu sama-sama penting. Jaga pusat sumber pun penting, jaga tandas pintu pagar semua tadi pun penting juga. Sopan di sekolah pun, kita ajar geografi tak boleh kita rendahkan. Buat apa belajar no, sejarah tu sah.
Eh, bahasa Inggeris buat bukan nak pakai geografi ni penting. Tiap-tiap hari kita duduk dalam alam, kena belajar ilmu alam. Dia rendahkan ilmu yang lain, tak boleh. Tugas guru yang keenam, mengajarkan pelajaran sesuai dengan tahap murid. Guru mestilah menyingkapkan pelajaran menurut pemahaman si murid. Jangan diajarkan pelajaran yang belum sampai otaknya ke sana, nanti ia lari atau otaknya tumpul. Budak ni dah lemah matematik, tiba-tiba kita duk tekan dia pelajaran faraid, pembahagian harta pusaka. Dia memang tak boleh pergi matematik. Peringkat tinggi tak boleh, matematik rendah-rendah dia boleh. Kita duk hentam nak suruh dia mahir faraid, dia tak boleh pergi. Ambil murid lain jadi tokoh faraid, dia mungkin bahagian lain, bahagian tasawuf ke bahagian apa lah. Dan dia tak boleh, kita nak tekan lagi. Tak boleh, tak boleh macam tu. Macam orang nak belajar ilmu sufi, ilmu tasawuf, biasanya orang yang jiwa seni dia boleh pergi jauh. Orang yang jiwa fakta, jiwa sains, dia tak boleh pergi jauh biasanya. Orang yang fakta, yang jiwa sains, dia akan sangkut pada ilmu kalam. Kalau orang yang jiwa seni, biasa dia boleh pergi lebih peringkat mukasyafah, peringkat makrifat. Sebab peringkat tinggi ni dia berkait dengan seni lah. Ni seni sastra dia tak boleh. Macam tafsir Quran, orang nak tafsir Quran ni dia biasanya orang tu orang seni. Dia boleh syair, dia faham tentang sajak, bahasa-bahasa dalam, bahasa-bahasa kiasan dia boleh. Dia tafsir Quran cantik. Tapi kalau orang tu orang fakta, dia nak tafsir Quran tu tak apa nak boleh. Ini macam tu. Orang yang tak faham, yang bukan sastra ni, kalau kita bagi kiasan dia tak faham. Contohlah, satu orang guru ni, dia cakap pada anak murid dia, anak murid dia umur 40 lah, tak kahwin lagi. Dia nampaklah kereta anak murid ni dekat tempat parking. Dia duduk dengan anak murid dia. Dia pun cakap. Dia cakap tu dari segi riak muka, dari segi cara dia bercakap tu kita tahu dah dia nak cakap tu benda lain. Dia pun cakap pada anak murid dia, aku tengok kereta kamu tu tak seimbang, sengit sebelah. Bagilah seimbang. Cara cakap tu pun kita tahu dia nak cerita benda lain. Anak murid ni jenis betul benda. Dia jenis fakta, bukan sastra punya orang. Tok guru tadi nak cakap kahwin lah. Yang tu sebenarnya. Tengok kereta hang tu tak seimbang, berat sebelah. Bila nak bagi seimbang tu? Dia lurus mundur. Seimbang lah. Bawa rasa sedap je pun. Tak ada hantar pergi servis apa, tak ada pun. Mekanik kata masalah pun okey je pun. Dia orang tak faham pun lah. Dia tak boleh. Bahagian sastra dia tak boleh. Jenis yang tu nak bawa pergi peringkat tinggi dalam ilmu kerohanian, tak boleh. Dia bahaya. Sebab dia tak faham kiasan. Kita nak pergi meminang. Esok saya pun nak kena cakap pula ni. Tak tahu nak cakap apa. Kali pertama ni. Orang kata boleh jadi tukar cakap tak? Jenuh. Ni kami, hajat kami datang ni besar. Sebesar-besar gunung korbu, besar lagi hajat kami. Nak mula tu. Apa hajatnya? Bagi tahu lah. Sebenarnya kami ni nak memetik bunga di jambangan encik berdua ni di taman sana. Kok lah nak tanya lah, dah ada tak kumbangnya belum ke? Bukan orang sastra dia tak faham. Kami memang rajin. Makcik memang rajin ni tanam bunga. Ambil lah mana nak free, tak pernah. Orang duk main minta bagi free, tak pernah kena duit pun. Ambil lah mana-mana. Lah kita nak meminang anak-anak dia. Dia tak boleh faham. Jenis yang ni bawa ilmu kerohanian peringkat tinggi jadi kejar. Sebab dia lurus pun duit. Kawan kita main tidur sebelah kita malam. Dia angkat tangan macam tu. Ketiak buka. Kita pun guna bahasa sastra. Oi, tingkap tu tutuplah sikit. Buka luas sangat eh. Ingat kot dia faham. Kita cakap pun nada bukan nada serius, memang dia nada nak mengena ya. Dia tak faham, boleh dia tengok ke tingkap. Aku tutup tadi tu rapat dah semua aku tutup lah. Ya, kita nak cakap ketiak tu tutuplah sikit.
berbau mayat kita, dia tak faham. Ha, jenis yang ni kalau kita tengok anak murid ni dia tak boleh bahagian sastra ni, bahagian seni ni yang tinggi-tinggi tak boleh. Ha, biasanya dia tak boleh nak hayati, tak boleh nak kuasai.